Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan info-info terupdate seputar Leslar. Di mana ada kabar dari Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar nih para sahabat bakalan tayang di The Series 1000 Kali Cinta nih para sahabat. Dan tentunya kita tungguin ya, karena bakalan ada vitamin dari Leslar. Dan dari kabar tersebut tentu ada kabar dari Harsiwi Ahmad nih para sahabat, yang menuliskan sebuah caption, "Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain karena itu akan mencuri kebahagiaanmu," nih para sahabat. Bijak sekali ya Ibu Siwi. Dan tentu di kabar berikutnya datang dari A.A. Reza Jakaria Deani, yang tentunya memposting foto dirinya bersama Papi Phil Dani. Dan salpo kepada caption dari A.A. Reza, "Lesti Kejora sibuk teleponan terus nih semalam sama Habibnya." Dan tentu di sini ada kakak Rizky Billar yang menjelaskan kepada kita semua nih bahwa ada hari yang sangat keramat buat Leslar ya, yakni hari Jumat nih pada sahabat. Karena hari Jumat itu adalah hari pas pertama kali Leslar bertemu ya para sahabat. Ketika Rizky Billar datang ke pernikahannya Kak Dinda hari Jumat juga nih para sahabat. Dan Lesti Kejora datang ke pernikahan mantannya pun hari Jumat. Dan ada yang lebih bahagia lagi, Leslar bertemu hari Jumat juga. Jadi hari Jumat adalah hari keramat bagi Leslar ya. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari Papi Putra Siregar nih di Jodoh Wasiat Papi The Series nih para sahabat episode 10 ya. Di sini yang dibintangi oleh Lesti Kejora dan Bang Arfan nih para sahabat, yang tentunya membuat kita ngakak abis dan tentunya bikin bengek. Ada romantis, ada sedih, ada lucu, pokoknya diborong deh. Salut buat Papi Putra Siregar ya, mantap, luar biasa, semoga bisa selalu trending nih. Dan di sini ada Bunda Septi yang selalu menjadi partner dari Dedek Lesti Kejora ya. Dan ini adalah episode kedua nih pada sahabat dari Lesti Kejora dan Bang Arfan. Tentunya ada momen-momen spesial dari Lesti Kejora dan Bang Arfan ketika melihat Dedek Lesti Kejora pertama kali, kayaknya langsung jatuh cinta nih para sahabat. Dan di sini ada juga episode 10 datang dari Bang Arfan para sahabat, yang tentunya karyawannya ngefans banget sama film India yakni Shah Rukh Khan. Jadi bikin penasaran ya, Bang Arfan sampai kepikiran tuh bahwa para staf karyawannya berkata bahwa ada Shah Rukh Khan ke kantornya. Wah, langsung saja bertemu. Wah, ternyata memang ada Shah Rukh Khan nih para sahabat. Langsung tancap gas aja Bang Arfan foto bersama Shah Rukh Khan. Namun di sini Mimin pengen ketawa nih karena Shah Rukh Khan-nya adalah KW nih. Bikin bengek nih para sahabat ya. Aduh, ada-ada aja nih Papi Putra Siregar, emang the best banget nih menghadirkan Shah Rukh Khan KW. Tapi gak apa-apa lah ya, Mimin aja bengek nih sampai ketawa mulu ya. Dan tentunya bakal di up di channelnya Papi Putra Siregar sebagai sutradara dan produser dari
PS Store ya. Jodoh wasiat papi the series memang sangat luar biasa dan bikin ngakak nih endingnya dengan datangnya Sahrukan ya. Serta di sini Putra Siregar menuliskan sebuah caption episode 10 ada penggemar film India nih, dan caption yang cocok untuk Sahrukan KW gimana ya? Semuanya pasti lengkap diupload di channel YouTube-nya Bang Putra Siregar. Dan ada komentar dari Deden 6360, mantap seriesnya, sukses buat papi, makin berkah makin lancar nih. Ada Uhti Jo, miripan Bang Afif katanya nih sama Sahrukan. Bengek jadinya ya. Aku juga suka nih film India, akhirnya film yang ditunggu-tunggu sudah datang nih. Ada Sahrukan KW ya papi ya. Tabarakallah papi, tontonnya selalu menghibur nih. Dan tentunya para sahabat makin bengek aja ya ketika udah nonton JWP Jodoh Wasiat Papi. Tentunya jangan lupa untuk selalu meluncur ke channel YouTube-nya Papi Putra Siregar. Ada Ipang-Ipang nih berkomentar, Sahrukan mendadak datang ke Indonesia nih para sahabat ya. Ayo kita ngakak berjamaah beb, kata Mirna Love Gusaria nih. Dan tentunya dengan kedatangan Sahrukan KW membuat kita bahagia ya. Ini beruntung berusaha walaupun terus menunggu notif dari PS Store berusaha dan berharap terus sehat selalu keluarga Papi Putra Siregar. Semoga usahanya dilancarkan dan dipermudah nih. Dan pokoknya selalu support buat Bang Putra Siregar ya. Dan di sini salpok nih Dede Lesti Kejora. Ketika di channel YouTube-nya Bang Arman, ternyata Dede Lesti Kejora juga ngefans sama Sahrukan nih para sahabat. Aduh, benar-benar idola kita ngefans sama Sahrukan. Di sini ada Sahrukan KW nih Dede ya. Dan sangat lucu dan bengek abis nih. Sekilas agak-agak lumayan lah mirip Sahrukan yang asli ya, tapi tetap gantungan Sahrukan yang asli nih kalau kata Mimin. Aduh, lucu banget ya. Pokoknya kita harus selalu support Dede Lesti Kejora, apalagi di channel YouTube-nya Bang Putra Siregar di JWP tentunya Jodoh Wasiat Papi. Harus nonton karena ada kegesrekan, kekocakan dan kelucuan dari Lesti Kejora, Bang Arfan dan Putra Siregar tentunya. Dan Mimin doakan supaya para sahabat diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.